Ya, baik. Kita bisa mendengar Ramizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nur Intan dan juga Is. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar, Siti Ramizah? Alhamdulillah pagi ini kabar baik. Apa khabar Nur Intan dan Is pula di sana? Ya, Alhamdulillah. Kami berdua dan juga kru-kru di sini dalam keadaan baik, ya. Alhamdulillah. Dan Siti Ramizah, ya, kalau tadi kita naikkan kepada daerah Tutong, hujan renyai katanya. Ya. Jadi kalau bagi daerah Temburong pula, bagaimana dengan keadaan cuaca ketika ini? Jadi kalau di daerah Temburung di sekitar kawasan Pekanbangar pagi ini kelihatan mendung ya. Oh, okey. Mudah-mudahan ya. Cuaca walaupun apa keadaannya, perlunya kita syukuri ya. Hujan ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan semuanya, yang penting kita dalam keadaan sihat, sejahtera Betul. ya. Baik, untuk seterusnya kami Betul. serahkan kepada Siti Ramizah untuk berkongsi akan perkembangan ataupun informasi bahan dari daerah Temburung pada pagi ini. Silakan. Terima kasih, Is dan juga Nur Intan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Auda. Terima kasih kerana setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburung untuk pertemuan kita pada pagi ini, hari Sabtu 14 Ogos 2021. Dan Auda, selamat berhujung minggu juga. Dan apa yang diharapkan di hujung minggu Auda ini diisikan dengan pengisian perkara-perkara yang baik dan juga bermanfaat. Dan sama-samalah mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam untuk sama-sama membendung penularan COVID-19 yang telah pun berlaku pada ketika ini. Jadi Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual yang dimuatkan untuk pagi ini akan dikongsikan, yang mana acara Kayuhan Amal Temburung sempena kutipan Derma Tabung Kemesiaan Palestin 2021 yang telah pun dimaklumkan sebelum ini, yang mana ia akan dijadualkan pada hari Ahad esok 15 Ogos 2021, adalah ditangguhkan dan ditunda dan akan dimaklumkan nanti antara acara yang akan dikongsikan. Jadi Auda, seterusnya, kaunter-kaunter perkhidmatan di cawangan daerah Temburung, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan beroperasi seperti biasa pada sebelah pagi sahaja, iaitu bermula 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan dinasihatkan untuk Auda untuk melalui kaedah tempahan awal. Jadi Auda, sebarang maklumat lanjut bolehlah diperolehi dengan melayari laman sesawang atau maklumat perhubungan yang disediakan, iaitu 522-1222 bagi daerah Temburong. Dimaklumkan lagi sekali, 522-1222 bagi daerah Temburong. Baiklah Auda, itulah antara perkongsian yang dapat dikongsikan untuk Auda untuk pagi ini. Apa kata selepas ini kita saksikan bahan rakaman yang telah pun dimuatkan untuk Auda saksikan. Kita saksikan bersama. Pemakaian henna atau dikenali sebagai inai dan pacar dalam bahasa tempatan kita ni secara tradisinya dipakai pada acara keraian kekeluargaan seperti majlis pertunangan dan perkahwinan bagi memeriahkan lagi hiasan pada ratu sehari mahupun ahli-ahli keluarga terutamanya kaum perempuan. Ukiran inai atau henna yang kreatif dan penuh dengan nilai seni bukanlah sesuatu yang mudah untuk diolah tanpa adanya minat, ketelitian serta keyakinan dalam diri pelukisnya. Setiap gerak-geri tangan diadun dengan idea-idea karya yang indah lagi menarik, sentiasa bermain dalam minda para pelukisnya demi menghasilkan pelbagai seni ukir inai. Salah seorang pelukis henna yang berpengalaman hampir 10 tahun dari rancangan perumahan negara Kampung Ratai turut mengongsikan mengenai pengalaman ukiran henna. Mula-mula henna servis saya ni cuma untuk suka-suka saja ni. Suka-suka untuk arah family saja sama kawan-kawan. Kali ada yang mensupportkan, mengencourage untuk buka lagi bisnes satu, untuk buat lagi service, untuk step by step lah, dari biasa dulu just for fun, lepas satu tunang and then naik ke bridal.
Ada juga masa ni kebanyakan henna artis, tukang pacar kita memakai traditional henna. Kebanyakan juga memakai instant henna. Jadi pesnya tu berlainan, result outcome-nya tu pun berlainan. Ada ia boleh jadi warna yang traditional tadi pakai warna maroon tu kita. Memang take time lah, lebih ambil masa keringnya dan result-nya daripada yang instant. Kalau instant ianya warna merah dan maroon tu kita ada juga hitam. Tapi masa ni moden sudah, ikut trend artis-artis terkini memakai jua warna putih, gold, silver. Ikutlah, tertakluk kepada individu itu macam mana diorang punya minat. Ada juga kertas tu sebenarnya untuk kegunaan sendiri sajalah, untuk praktis. Kadang kalau lama sudah tangan itu indah berinai, sedikit kekok pulang sebenarnya. Jadinya paksa di print out kertas gambar tangan. Anda kira lah berwarnakah, anda berwarnakah, asalkan ada gambar tangan untuk praktis desain itu sendiri. Menurutnya lagi, beliau menyukai dan meminati seni ukiran henna ini dari bangku sekolah lagi, memandangkan beliau meminati bidang lukisan. Seiring dengan peredaran zaman moden, inai tidak lagi disalut di jari sahaja, malah divariasikan dan boleh dicorak mengikut kesukaan orang ramai. Beliau meminati ukiran inai, sanggup menghabiskan masa untuk memikirkan ukiran terbaru. Kerana menurutnya, beliau tidak belajar dari sesiapa. Kerana minat yang mendalam membuatkannya berjaya menghasilkan corak yang berbeza-beza mengikut kehendak pelanggan. Daripada minat, kini ia mampu menjana pendapatan sampingan dengan melakukan ukiran ini. Okey, selain daripada henna service dan menjual produk henna, saya juga membuat jualan sampingan kita ataupun borong juga dari kilang homemade ice cream. Sebabnya untuk masa pandemik ini kan payah sebenarnya untuk buat henna service. Sebab henna service ini ia physical contact. Ia physical contact, jadinya saya mengambil lagi alternatif lain untuk mencari income lebih. Income lebih, jadi saya memborong di arah salah satu factory di bandar untuk mengambil ais krim. Ais krim itu saya borong dan jual di daerah Temburong. Perisa-perisanya ada macam yang kegemaran orang masa ni, coklat, strawberry, keladi, durian, jagung. Selain daripada itu, ada vanila, pisang, begitu kelapa. Memang semua flavor ni saya cubakanlah, dicarilah yang mana satu flavor yang kegemaran ramai. Yang kegemaran ramai tu yang saya banyak order lah. Okay, untuk buat masa ni amat mengecewakan pulang sebenarnya. Tapi saya sendiri berusaha untuk supaya tidak mengecewakan customer, pelanggan setia ni. Kebanyakannya diorang memang akan menelefon ataupun mewhatsapp saya sendiri untuk mengambil henna-henna yang diorang mahu, macam henna corn, henna celup. Apalagi kalau pengantin, kadang pengantin diorang indah berani untuk mengambil servis ni pun, saya sendiri pun indah berani juga untuk menghenakan diorang buat masa ni. Jadinya barang itu saya stokkan untuk diorang, simpan di cube, diorang pick up sendiri di sana. Seperti generasi belia yang lainnya, beliau berhasrat untuk mempunyai perniagaan sendiri suatu hari nanti.